Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelang bulan Rajab, saat di mana hati kita dapat bersih dari dosa dan penuh dengan keikhlasan. Mari kita manfaatkan setiap detiknya untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri padanya, dan meraih berkahnya. Bulan Rajab tiba, mengundang kita untuk merenung. Seperti embun yang menghiasi pagi, biarkan hati kita dipenuhi ketenangan dan kesucian. Mari bersiap menyambut berkah bulan suci ini dengan hati yang penuh cinta dan pengampunan. Inilah 7 amalan bulan Rajab 2024 versi Nuansa Fakta Dunia, yang pahalanya besar, ada puasa, memperbanyak istighfar hingga doa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bulan Rajab sebagai bulan agung dan mulia, sebagaimana firman-Nya. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, surat At-Taubah ayat 36. Bulan haram adalah 4 bulan mulia di luar Ramadan, yakni Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut bulan haram karena pada bulan-bulan tersebut umat Islam dilarang mengadakan peperangan. Tanggal 1 Rajab 2024 jatuh pada Sabtu, tanggal 13 Januari tahun 2024. Umat Islam dianjurkan untuk melakukan sejumlah amalan agar mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut 7 amalan bulan Rajab 2024 yang sayang untuk dilewatkan, versi Nuansa Fakta Dunia. Puasa. Biasanya, salah satu yang paling sering diamalkan adalah puasa sunnah Rajab bagi yang mampu melaksanakan. Puasa Rajab boleh dilaksanakan 1 hari, 7 hari, 8 hari, 10 hari, dengan catatan makruh jika dilakukan selama 1 bulan penuh. Dari Imam Fakhruddin Al-Razi dalam Mafatih Al-Ghaib, Juz 16, halaman 54, Nabi bersabda, barang siapa yang berpuasa 1 hari pada bulan-bulan yang dimuliakan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan Rajab, maka ia akan mendapat pahala puasa 30 hari. Puasa Rajab sebaiknya dilakukan dengan bertepatan pada hari-hari utama seperti Senin, Kamis, dan Jumat atau pada Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15. Riwayat Tabarani dari Syaid bin Rashid menyebutkan bahwa barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab laksana berpuasa setahun. Apabila berpuasa 7 hari maka ditutupkan darinya pintu neraka Jahanam. Barang siapa berpuasa 8 hari maka dibukakan 8 pintu surga dan Allah mengabulkan semua doa dan permohonannya. Doa. Selain puasa, memasuki bulan Rajab 2024 juga bisa diawali dengan doa memohon keberkahan dan dipertemukan dengan bulan Ramadan. Rasulullah mencontohkan saat memasuki bulan Rajab, beliau membaca, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana. Artinya, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban dan pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Kitab Syu'abil Iman lil Hafiz Al-Baihaqi juz 5 halaman 348 nomor 3534. Solawat. Memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu amalan yang dianjurkan sebagai dalam Quran surat Al-Ahzab yang artinya sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Salat Rajab. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa salat sunnah mutlak di bulan Rajab adalah mustahabah, sunnah.
Imam Ghazali menjelaskan bahwa seseorang yang berpuasa di hari Kamis dalam bulan Rajab, kemudian melakukan sholat sunnah sebanyak 12 rakaat di antara waktu sholat Isya dan sepertiga malam, maka permohonannya akan dikabulkan. Adapun tata cara melakukan salat 12 rakaat itu seperti sholat sunnah pada umumnya, yaitu dilakukan dengan sholat 2 rakaat dengan 1 kali salam. Bila sholat 12 rakaat berarti terdapat 6 kali salam. Setiap rakaat setelah membaca surat Al-Fatihah, disunahkan membaca surat Al-Qadar sebanyak 3 kali dan Al-Ikhlas sebanyak 12 kali. Bersedekah. Umat Islam yang bersedekah di bulan Rajab akan mendapat pahala berlipat ganda sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya barang siapa bersedekah di bulan Rajab maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjauhkannya dari api neraka sejauh jarak tempuh burung gagak yang terbang bebas dari sarangnya hingga mati karena tua. Menurut sebagian pendapat, umur burung gagak mencapai 500 tahun. Beristighfar. Memperbanyak istighfar merupakan salah satu amalan bulan Rajab yang dianjurkan karena memiliki manfaat yang besar. Adapun bacaan istighfar yang bisa diamalkan sesuai hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yaitu Allahumma anta robbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastatatu wa auzubika min syarri ma samatu abu laka bi nimatika alaya wa abu laka bi zanbi faghfirli innahu la yaghfirus dzunuba illa anta. Membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an hendaknya dilakukan setiap hari karena Al-Qur'an merupakan kitab suci dan pedoman umat Islam. Seseorang yang selalu membaca kitab suci Al-Qur'an akan menjadi orang keistimewaan sekaligus kepercayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dengan membaca Al-Qur'an kita dapat menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih jika amalan ini dikerjakan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 7 amalan bulan Rajab. Dengan tulus dan rendah hati, kita berpandangan pada akhir bulan Rajab yang penuh berkah ini. Semoga amal ibadah kita diterima, dosa-dosa diampuni, dan kita diberikan kekuatan untuk menghadapi bulan Ramadan yang akan segera tiba. Selamat menunaikan ibadah dan semoga mendapatkan keberkahan yang melimpah. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Channel yang membahas fakta-fakta di berbagai belahan dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.